Syaikh Maulana Malik Ibrahim diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Beliau berdakwah di Gresik hingga akhir wafatnya, yaitu pada tahun 1419 Masehi. Gresik sangat berdekatan dengan Surabaya. Pada masa itu kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Majapahit. Raja dan rakyatnya kebanyakan masih beragama Hindu atau Buddha. Sebagian rakyat Gresik sudah ada yang beragam Islam, tetapi masih banyak yang beragama Hindu atau bahkan tidak beragama sama sekali. Diketahui bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim penolong fakir miskin, yang dihormati para pangeran dan para sultan ahli tata negara yang ulung. Hal itu menunjukkan betapa hebat perjuangan beliau terhadap masyarakat, bukan hanya pada kalangan atas melainkan juga pada golongan rakyat bawah, yaitu kaum fakir miskin. Di kalangan rakyat jelata, Syekh Maulana Malik Ibrahim sangat terkenal, terutama dari kalangan kasta rendah. Sebagaimana diketahui, agama Hindu membagi masyarakat menjadi empat kasta, yaitu kasta Brahmana, Kstariya, Waisya, dan Sudra. Dari keempat kasta tersebut, kasta Sudra adalah yang paling rendah dan sering ditindas oleh kasta-kasta yang lebih tinggi. Maka ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim menerangkan kedudukan seseorang di dalam Islam, orang-orang kasta Sudra dan Waisya banyak yang tertarik. Syekh Maulana Malik Ibrahim menjelaskan bahwa dalam agama Islam semua manusia sama sederajat. Orang Sudra boleh saja bergaul dengan kalangan yang lebih atas, tidak dibeda-bedakan. Di hadapan Allah semua manusia adalah sama, yang paling mulia di antara mereka hanyalah yang paling takwa di sisi Allah. Takwa itu letaknya di hati, hati yang mengendalikan segala gerak kehidupan manusia untuk berusaha sekuat-kuatnya mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa itulah manusia akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Orang yang bertakwa sekalipun dia dari kasta Sudra bisa jadi lebih mulia daripada mereka yang berkasta Ksatria dan Brahmana. Mendengar keterangan ini, mereka yang berasal dari kasta Sudra dan Waisya merasa lega. Mereka merasa dibela dan dikembalikan haknya sebagai manusia yang utuh, sehingga wajarlah bila mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukacita. Setelah pengikutnya semakin banyak, beliau kemudian mendirikan masjid untuk beribadah bersama-sama dan mengaji. Dalam membangun masjid ini beliau mendapat bantuan yang tidak sedikit dari Raja Charmain. Dan untuk mempersiapkan kader umat yang nantinya dapat meneruskan perjuangan menyebarkan agama Islam ke seluruh tanah Jawa dan seluruh Nusantara, maka beliau kemudian mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubalig. Pendirian pesantren yang pertama kali di Nusantara itu diilhami oleh kebiasaan masyarakat Hindu, yaitu para biksu dan pendeta Brahmana yang mendidik cantrik dan calon pemimpin agama di mandala-mandala mereka. Bila orang bertanya suatu masalah agama kepada beliau, maka beliau tidak menjawab dengan berbelit-belit, melainkan dijawabnya dengan mudah dan gamblang sesuai dengan pesan Nabi yang menganjurkan agama disiarkan dengan mudah, tidak dipersulit, umat harus dibuat gembira, tidak ditakut-takuti. Pada suatu hari Syekh Maulana Malik Ibrahim ditanya tentang, apakah yang dinamakan Allah itu? Beliau tidak menjawab bahwa Allah itu adalah Tuhan yang memberi pahala surga kepada hambanya yang berbakti dan menyiksa sepedih-pedihnya bagi hamba yang membangkang kepadanya. Jawabannya cukup singkat dan jelas, yaitu, Allah adalah zat yang diperlukan adanya. 2 tahun sudah Syekh Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Gresik,
Beliau tidak hanya membimbing umat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, melainkan juga memberi pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik menjadi lebih baik. Beliau pula yang mempunyai gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi lahan pertanian penduduk. Dengan adanya sistem pengairan yang baik ini, lahan pertanian menjadi subur dan hasil panen bertambah banyak. Para petani menjadi makmur dan mereka dapat mengerjakan ibadah dengan tenang. Andai kata Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak ikut membenahi dan meningkatkan taraf hidup rakyat Gresik, tentulah mereka sukar diajak beribadah dengan baik dan tenang. Sebagaimana sabda Nabi bahwa kefakiran menjurus pada kekafiran. Bagaimana mungkin bisa beribadah dengan tenang jika sehari-hari disibukkan dengan urusan sesuap nasi? Inilah resep yang harus ditiru. Dan Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi.